Hai teman-teman semua, para pencinta tanaman hias. Bagaimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita ada di Brahmana Garden. Dan di sini tuh nurserinya super bagus banget. Dari sistem penyemprotan air sampai penataan ruangannya itu bagus banget. Dan di sini tanam hias yang gak kalah cakepnya, banyak koleksi variegatanya ya teman-teman. Dan tentunya ada harga yang ekonomis sampai harga sultan ya. Hari ini juga kita akan diberikan tips dari Brahmana Garden bagaimana cara merawat tanaman hias supaya dalam kondisi sehat dan keluar variegata untuk koleksi-koleksi variegatanya. Oh iya, satu lagi teman-teman, jangan lupa nantikan giveaway yang akan dilakukan oleh Brahmana Garden pada tanggal 23 Januari. Giveaway-nya ada Pink Princess, ada Flobe Variegata. Saksikan aja di Instagramnya Brahmana Garden. Jangan lupa follow Instagram Brahmana Garden ya teman-teman semua. Dan selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita ada di daerah Tangerang Selatan. Ini nurserinya bagus banget, kandang aroid. Tuh, lihat visualnya ya teman-teman, bisa lihat semuanya. Visualnya cakep-cakep banget. Nah, di sini berbagai macam tanaman hias dari aroid. Semua ada di sini, tarantula, variegata ada di sini semua. Nah, kita langsung ngobrol dengan pemiliknya. Isi bang. Ya, bang siapa namanya? Dari Bang Acil namanya. Oh, Bang Acil. Iya. Oke, Bang. Nama nurserinya apa ya di sini ya? Namanya Brahmana Garden. Brahmana Garden, iya. Oke. Untuk teman-teman semua yang mau ke sini, iya, atau pemesan lewat gimana? Bisa pesan, bisa lewat Facebook. Facebook. Instagram juga. Oke, nama Facebooknya apa bang? Facebooknya Brahmana Garden. Brahmana Garden. Iya. Terus untuk WA-nya? WA-nya bisa di 0882 9496 4097. Oke, ntar teman-teman semua bisa WhatsApp aja ya. Untuk lokasi ini Tangerang Selatan. Saya tidak akan menyebutkan alamat detailnya karena ini riskan banget, maka saya akan dirahasiakan untuk alamatnya ya. Tangerang Selatan aja ini ya. Oke bang, saya mau lihat-lihat tanaman hiasnya di sini. Bisa mulai dari yang mana? Ada monstera. Oke. Nah teman-teman semua bisa lihat ya, ini bagus banget monsteranya. Tuh. Lihat tuh monsteranya cakep banget nih. Daun barunya bagus banget. Ini monstera apa bang? Ini monfar. Monfar tuh ya, teman-teman semua bisa lihat monfarnya bagus banget. Dikasih berapa bang kalau dilepas? Ini 3 juta aja. 3 juta? Oke, okay, 3 juta rupiah nih teman-teman yang mau silakan ya. Iya. Terus ada yang lebih ekonomis. Oh, sini ada lagi monstera yang lebih ekonomis ya bang? Iya. Tuh. Ini kita jual 2 juta aja. 2 juta ya. Tuh, teman-teman semua bisa lihat ya visualnya bagus banget nih. Variegatanya dan ini tunas barunya. Tuh. Bagus banget ya, 2 juta rupiah nih teman-teman, bisa nego. Bisa. Oh, bisa nego. Nah, nego aja ke Bang Acilnya ya. Nah, selanjutnya ini ada apa, Bang? Ini monfar juga. Monfar juga. Nah, terangnya cakep banget. Yang terakhir ini udah bolong ya. Tuh, iya, bisa lihat ya visualnya. Berapa ini, Bang? Ini 4 juta. 4 juta ya, nih teman-teman semua yang mau nih 4 juta aja sudah bolong nih ininya, iya, daunnya. Selanjutnya ada lagi bang monsteranya? Ada di sini boleh, Flobe. Oke, ini teman-teman semua bisa lihat Flobe-nya. Nah ini Flobe-nya nih. Nah tuh Flobe-nya, bang mau nanya nih bang, iya, Flobe-nya bisa bagus gini, oh, apa nih tipsnya? Kita punya rahasia nih tersendiri. Oh, rahasia tersendiri ya? Ada pupuk ini dari Jepang. Oh, dari Jepang ini pupuknya? Bisa order. Oh, bisa order ya? Bisa, ya. Ntar ordernya ke Bang Acil. Dikasih berapa bang lo pupuknya itu? Nanti bisa lanjut di WhatsApp. Oh, WhatsApp aja ya untuk harganya. Ya, ya. Terus cara pemakaiannya gimana bang? Ini tinggal ini aja. Tinggal dibuka. Oh ya, dibuka terus? Ya, tinggal ditancepin aja. Oh, ditancep. Ini ya, pemakaiannya tiap hari atau gimana nih? Ini ditancepin aja nunggu dia. Ini buat kualitas daun sih. Maksudnya sampai habis itu airnya? Iya, sampai habis. Dalam itu pemakaiannya sekali aja atau berapa bulan sekali aja gitu? Iya, sekali aja. Oh, itu buat menunjang variegatanya ya, salah satunya ya. Iya, nah, biar variegatanya keluar nih. Nih, teman-teman bisa lihat variegatanya bagus banget ya keluarnya tuh. Tunas barunya dan ini bagus banget, nenor banget pokoknya. Kalau harganya sendiri tanaman hiasnya berapa nih Flobe-nya? Ini kita budget 7 juta. 7 juta. Iya, tuh, teman-teman semua yang mau 7 juta sebagus itu, tapi ada yang ekonomis ya, Bang? Ada. Nah, bisa lihat yang ekonomisnya. Nah, tuh teman-teman semua yang mau cari ekonomisnya. Ini satu indukan ya berarti ya? Iya, satu indukan ini. Satu indukan, ntar indukannya kita bisa lihat. Ini berapa harganya? Ini kita jual 1.800. 1.800 tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Visualnya bagus banget, menor banget daun yang pancingnya. Dan tunasnya sudah keluar belum, Bang? Sudah. Tuh, udah keluar ya daun tunas barunya. Tuh, bagus banget. Oke, Bang, selanjutnya ada apa lagi, Bang?
ada wet neck. Tuh, teman-teman, wet neck. Yeah. Tuh. WK apa WB ini? WK. Oh, WK ya. Nah, ini daun barunya menor banget nih. Ini karena pupuk tadi ya. Iya, ini. Nah, tuh teman-teman semua yang mau menor dan variegatanya keluar silakan order aja pupuknya tuh. Iya. Dikasih berapa, Bang, ini? Ini 1.400 bisa nego. 1.400 tuh murah banget, teman-teman. Ini 1.400 cuma di sini doang nih. Iya. Dan bisa diorder ya, bisa tuh. Order. Selanjutnya ada apa lagi nih, Bang? Kita juga punya ijoan langka ini. Apa itu, Bang? Ini dinestati labu. Tuh, teman-teman yang mau tuh. Iya. Kasih berapa, Bang, kalau ini? Ini 2 juta. 2 juta satunya. Iya. Tuh, teman-teman, stoknya enggak banyak, apa satu doang? Iya, ada 2 satu di tanah. Oh, ini yang satu yang ready, teman-teman yang mau cepet-cepetan aja nih. Bagus banget dan jarang ada yang punya ya, Bang. Iya, jarang. Oke, punya. Selanjutnya ini ada apa ini, Bang? Meja ya? Majestic ya? Iya, Majestic. Tuh, teman-teman bisa lihat ya Majestic-nya. Tuh. Dia ada daun berapa nih, Bang? Lebih dari 5 pokoknya lah, cakep banget ini. Iya. Kasih berapa, Bang, kalau segini nih? Ini buat mesin ATM kita sih. Oh, berarti indukan ya, ya maksudnya ya. Ini buat indukannya Bang, kecil nih. Iya. Tuh, tapi ada yang dilepas kan yang ukuran ekonomis. Oke, ntar aja ya, Bang. Oke, enggak sekarang aja nih deket. Nah, nih yang mau dijual. Iya. 3 daun, daunnya besar banget setelapak tangannya aku. Iya. Dikasih berapa nih, Bang? 400 bisa nego. 400.000. Tuh, teman-teman murah banget 400.000 Majestic-nya sebesar ini, cuman 400.000 dan stoknya banyak ya, Bang? Iya. Harga sama atau ada yang berbeda, Bang? Tergantung banyaknya daun. Oh gitu, tergantung banyaknya daun dan bisa nego ya antar ya. Bisa, oke, bisa. Selanjutnya di sini. Ada pilo tortum. Nah, ini teman-teman yang mau tortum nih, tortumnya bagus banget. Tortum. Oh, dikasih berapa nih, Bang? 350 aja. 350? 350 nih, tortumnya murah banget. Kalau yang besar ini? Kalau yang besar nanti bisa bayar sarpa. Oke, bisa di BW sarpa aja teman-teman yang mau penasaran dengan harga yang ini. Oke, Bang, selanjutnya nih tortum daun besar, kan ada 2 jenis ya. Oh, ini yang daun besarnya. Iya. Tuh, kalau yang ini berapa, Bang? Ini kita jual 400 aja. 400, tuh teman-teman mending yang gede sekalian nih 400.000 tortumnya. Mumpung ada, silakan teman-teman taruh WhatsApp aja ya, karena stoknya nggak banyak, cepet-cepetan. Ini ada nah, ini ada lagi melano yang biasa. Ekonomis nih, iya. Ekonomis banget tuh. 100.000 aja. Tuh, murah banget tuh 100.000 teman-teman yang mau ekonomis dan ekonomisan. Iya. Tuh, bisa dilihat ya visualnya bagus banget. Dan stoknya banyak. Ini sama ya, Bang, semua? Sama, 100.000-an aja. Tuh, teman-teman yang mau silakan ya, 100.000 doang nih. Ini ada apa, Bang? Lupinum. Lupinum, philodendron ya berarti ya? Philodendron. Tuh, sini ada philodendron lupinum. Iya, kita jual 100.000 aja. 100.000. Kalau yang besar, yang tinggi? Bisa 150. 150 nih teman-teman semua yang mau 100.000 yang kecil nih ukurannya segini antara 4 daun yang agak tinggian 150 ya Bang Acil. Iya. Tuh silakan yang mau. Banyak bisa lebih murah. Oh, bisa nego ya lebih murah ya yang lebih banyak. Nah, ini ada apa lagi, Bang? Ini. Ini yang kecil-kecil maaf. Majestic. Nah, ini yang kecil-kecil nih yang hasil mau Majestic kecil. Hasil tanian sendiri dari Bang Acil itu tanian sendiri sebagian tanian sendiri sebagian beli ya. Ini nah, kalau ini harga 50 sampai 150. 50 sampai 150. Iya. Tuh, teman-teman bisa pilih mau yang mana aja. Yang besar 150 berarti ya, Bang. Yang rimbun. Yang mana yang rimbun total? Oh, yang rimbun-rimbun 150. Iya. Kalau yang satu daun 150 ya? Iya. 50 mulai dari 50 sampai 150 nih. Nah, ini ada apa lagi, Bang? Ada keladi tato. Tuh, ada keladi tato. Nih, teman-teman sini ada keladi tato. Bagus banget nih tatonya. Kasih berapa, Bang? Ini 500.000. 500.000. Iya. Tuh, teman-teman semua yang mau nih keladi tatonya 500.000 tuh. Silakan ya. Kalau yang besar ini? Kalau yang besar ini 1 juta boleh. 1 juta nih, teman. Ya. Bisa nego ya ini 1 juta itu yang 500 ya? Iya, ini 500. Tuh, teman-teman bisa pilih mau yang mana, 500 atau 1 juta. Beda ya itu perbedaannya, lebih besar yang 1 juta pastinya. Bisa, ya, selanjutnya. Ada apa lagi? Bulu lemak nih, murah-murah. Wah, nih di sini ada bulu lemak murah-murah. Dikasih berapa, Bang? Ini ada yang 50.000, ada yang 100.000, paling mahal 100.000. Berarti range-nya 50 sampai 100.000. Iya. Nah, kalau ini yang aku pegang? Kalau itu bisa berapa yo? 50.000 nih, teman-teman yang mau 50.000 warnanya udah menor nih. Hmm. Yang 100.000 yang rimbun ya, Bang, berarti ya. Yang rimbun. Contohnya mana, Bang? 100.000 bisa liatin. Bisa. Nah, ini yang 100.000 berarti ya. Iya. Tuh, 100.000 daunnya menor. Silakan ya, mau 50 atau 100.000 bebas. Lanjutnya di sini ada Gigantium marble. Tuh, marble. Iya, diganti marble. Yang berapa nih harganya? Dah lanjut aja. Ini 500.000. 500.000. Tuh, teman-teman yang mau marble-nya
500.000 dan daunnya menor nih ya, bisa kita lihat tuh daunnya menor-menor semua, daun terakhir juga menor. Tuh selanjutnya ada Baloanum. Balanum. Baloanum. Tuh, berapa nih Bang kalau gini? 500.000 tuh, teman-teman semua yang mau nih, baloanumnya 500.000. Tuh, daunnya banyak ya. Stoknya juga banyak ya, Bang? Ini ada Brandytianum. Brandytianum. Tuh, teman-teman yang mau Brandytianum, kasih berapa Bang kalau ini? 100.000an aja. 100.000. Tuh, 100.000 aja tuh teman-teman yang mau. Ini ada apa lagi nih? Ini ada Nangaritens. Tuh, teman-teman yang mau, kasih berapa kalau yang ini? 150, ada yang sampai 200. 200 yang besar, 20. Berarti yang ini ya, 200 ya. Benar ya, ini 200.000 itu 150. Iya. Tuh, 150 200.000. Nah, di sini juga ada bilitai loh, teman-teman. Bilitainya banyak banget nih, stang oren ya? Iya, stang oren. Nah, bilitai kalau yang untuk ukuran segini kita jual 600.000. 600? Iya. Tuh, murah banget, teman-teman. Di sini bilitainya 600.000 doang nih. Ya. Silakan yang mau yang lainnya sama harganya atau beda-beda? Beda-beda. Berarti kisaran 600 sampai 1 jutaan. 1 jutaan ya. Tapi ada yang bilitae varigata ya? Ada. Nah, ntar teman-teman bisa lihat bilitae varigatanya ya. Ada birkin. Nah, di sini ada birkinnya tuh. Menor banget. Kasih berapa, Bang? 100.000 aja. 100.000. Tuh, murah banget 100.000 ini menor ya. Iya. Ini yang lokal atau impor? Ini yang impor. Impor. Tuh, teman-teman yang mau tuh, bagus banget ya warnanya. Iya. Selanjutnya, Bang, ada apa lagi, Bang? Ada indukan sahroni. Ini ada indukan sahroni. Tuh, indukan sahroninya bagus banget. Dikasih berapa, Bang? Ini per daunnya 1 juta. 1 juta ya? Iya. Tuh, teman-teman yang mau, silakan 1 juta aja nih. Bisa request, nanti kita potongin. Oke. Selanjutnya ada apa lagi, Bang? Ada golden show. Ini ada golden show. Tuh, golden show cakep banget nih. Dikasih berapa, Bang? Ini 350. 350? Tuh, murah banget ya daunnya menor. Itu apa, Bang? Ini ada pasta McDowell yang kecil. Nah, ini ada pasta McDowell, yang nyari pasta McDowell. Ini stoknya tinggal satu ya, Bang? Iya. Tuh, cepet-cepetan aja nih, cepet-cepetan. Yang mau silakan japri. Kasih berapa, Bang, nih? Ini 600, bisa nego. 600, tuh, bisa nego 600.000. McDowell-nya tuh, bagus banget ya. Singonim atau apa ini? Ini kilo. Kilo ya, termasuknya ya. Tuh, teman-teman yang mau, kasih berapa nih, Bang? 800.000 guys, lumayan juga nih ya, 800.000 silakan yang mau nih. Tuh, bagus banget ya. Harganya sama, tapi beda. Berarti rangnya 800 sampai? Sampai 1.500.000. 1.500.000 tuh ya rangnya. Silakan yang mau pilih aja. Nah, kita masuk ke singoniuman. Ini singonium apa? Pink spot. Ntar ya, ini pink spotnya kelihatan banget nggak nih ya? Tuh, warna merahnya kelihatan ya. Dikasih berapa, Bang? Ini 100.000 aja. Serius, Bang, nih? Iya. 100.000 doang nih, teman-teman. 100.000 nyampe ada yang 500 tergantung banyak ribunya ya. Oke, tuh banyak ribunya nih. Contohnya ini bagus banget nih. Nah, tuh. Ini berapa nih, Bang, kalau yang ini? Kalau itu 500. 500? Serius? Ini murah banget nih 500.000 nih, teman-teman. Cepetan nih. Beneran 500 ya? 500. Tuh, teman-teman yang mau 500.000 aja tuh. Pink spotnya bagus banget. Pink splash. Nah, di sini ada pink splash juga. Warna juga bagus merahnya. Kasih berapa, Bang? Ini kalau ini 120. 120. Tuh, teman-teman yang mau 120.000 aja, warnanya bagus nih ya. Stoknya juga banyak, tinggal pilih entar mau yang mana. Daunnya dikit lebih murah lagi. Daunnya dikit lebih murah lagi. Contohnya nih. Kalau ini berapa? 50 aja. Tuh, 50.000 aja. Beneran ya 50 ya? Ini apa nih? Bukan ya? Tuh, dari 50 tuh silakan nih. Perfect. Iya. Berapa nih, Bang, perfect? Ini 150. 150? Iya. Serius nih. Iya. 150.000 aja nih, murah banget teman-teman yang mau pink perfection. 150 nih. Iya. Silakan yang mau. Ini tanian sendiri apa gimana, Bang? Ini tanian sendiri. Oh, karena tanian sendiri jadi murah-murah ya, Bang. Ini ada terus apa lagi nih? Violin hijau. Violin hijau. Tuh, teman-teman yang mau violin hijaunya, kasih berapa, Bang, ini? 100.000 aja. 100.000? Tuh, 100.000 aja violin hijaunya. Kita juga punya tenu. Tenu? Tuh, tenu, kasih berapa, Bang, tenunya? Ini kita budget open harga 6 juta. 6 juta ya, tuh, 6 juta ntar nego aja kalau yang mau ya. Selanjutnya, Bang? Sirih badak hijau ya. Sarah badak hijau.
100.000 aja. 100.000 aja ya nih ya, teman-teman yang mau sarah apa siri badak hijau. Iya. Selanjutnya, Bang. Ada ataba. Mana atabanya? Nah, tuh ataba. 120.000 aja. 100? 120.000 aja nih teman-teman yang mau atabanya, 120.000 aja tuh, bagus banget ya. Silakan yang mau. Nah, stoknya ini banyak ya tuh, tinggal pilih. Kalau yang ini besar sama atau berapa nih kalau yang ini? Itu 500 senego. 500 ya, tuh 500. Selanjutnya di sampingnya ini ada Florida Ghost. Florida Ghost. Florida semua ini ya. Iya, Florida Ghost. Kalau yang besar? Besar 150 boleh. 150 tuh, 150 gede. Berarti range-nya antara berapa, Bang? Yang paling murah? 50.000 sampai 150 aja. Nah, murah banget nih, dari 50 sampai 150. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Kalau yang kecil pasti 50, kayak gini 50 ya. Oh. Nah, di, ada lagi di sini? Ini apa? Pedatum tuh. Kasih berapa, Bang? 50 aja. 50.000 aja nih, teman-teman semua yang mau pedatum tuh. Silakan ya, selanjutnya di situ ada apa lagi? Ada Vibrae. Nah, ini ada Vibrae. Vibrae daun besar nih ya. Nah, kalau yang daun besar berapa? Kita jual 100.000. Iya. Wah, murah banget nih. Semua yang mau yang ini silakan. Kalau yang kecil ini? Yang kecil ini tapi rimbun. Iya, 200.000 nih yang mau Vibrae. Selanjutnya ada apa nih, Bu? Silver. Tuh, yang mau silver nih kasih berapa nih? Amiridum silver. 50.000. 50.000. Iya. Murah banget 50.000. Silakan yang mau. Ada lagi di sini? Ada pilo lemon. Nah, ini pilo lemonnya. Tuh, pilo lemon kasih berapa, Bang? 300. 300? Iya. Tuh, 300.000 semuanya tuh ya. Sebesar ini 300.000 aja. Nah, ini, Bang, di bawah tuh tanian apa gimana, Bang? Ini tanian, ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya taniannya. Iya. Jadi, ini greenhouse-nya bagus banget. Bawahnya buat tanian, tuh. Atasnya yang siap pajang, yang siap jual. Kalau yang di atas lagi tuh apa, Bang, bisa diambil? Nah, ini ada Pareso Verde nih. Kalau yang ini berapa, Bang? Ini 300.000. Ya. Yang lebih besar lagi ada? Ada. Itu yang ini yang potnya hitam? Cuman dia kurang. Kurang apa? Parnya kurang ya. Oh, parnya kurang tapi ini udah besar ya. Iya. Oh, ini kasih berapa? 300.000 aja. 300.000. Tuh, yang mau ini mending ini aja nih, lebih besar 300.000 nih, siapa cepat didapat ya. Beneran ini 300 ya. Nih, tapi ini daun lamanya bagus kok. Nih, daun lamanya bagus, cuman daun ini agak hijau ya. Tuh, 300.000 aja. Ya. Berarti range-nya antara berapa, Bang? Ini 300 semua berarti? 300 sampai 500-an. Oke, 300 sampai 500-an ya. Iya. Oke. Juga ada apa, Bang? Ada Barosanum. Tuh. Barosanum Nero. Nero ya. Tuh, dikasih berapa nih, Bang? 100.000 aja. 100.000 aja nih, teman-teman yang mau. Tuh, bagus banget. Banyak pilihannya ya. Sama ya harganya, tapi iya. Yang besar 100.000 ini juga. Ya toh boleh tuh 100.000 bisa lihat ya. Toh 100.000 gede nih kalau mau ini aja nih. Di sini juga ada apa nih, Bang? Ini ada red kongo. Ah, red kongo nih. Iya. Red kongonya dikasih berapa, Bang? Ini 500.000 masih nego ya. 500.000 red kongonya, rebutan aja nih, bagus banget red kongonya 500.000. Cuman ada 2 stoknya ya, Bang? Iya. Oke. Okay. Teman-teman di sini juga ada apa nih, Bang? Ini lindeni. Lindeni atau santasoma ya, Bang? Iya. Nah, kalau ini berapa, Bang? 100.000. Saran harga ya. 100.000 sampai 200.000 ya. 100.000 sampai 200.000, yang 200.000 yang ini ya berarti ya. Iya. Bang, sebentar, Bang, ini ada yang di bawah, ada yang menarik, ini apa, Bang? Ini ada kaletea. Nah, ini kaletea-kaleteanya nih yang di bawah taniannya. Iya. Harganya berapa ini, Bang, kalau yang itu? Kalau yang ini. Ini apa namanya, edinya? Ini kaletea. Gak tau namanya, udah nama. Yang penting tahu harganya berapa harganya. Ini 100.000 boleh. 100.000 iya, tuh. Kalau yang kecil ini cuma 50. Nah, ini 50, ini 100.000 tuh. Silakan yang mau ekonomis 50.000 tuh. Rebutan deh ya 50.000 aja tuh yang mau. Kalau yang orbinya? Orbinya 300.000 boleh. Tuh orbinya 300.000 sebesar ini. Silakan yang mau tuh 300.000 aja. Sama semua sama yang samping ya? Iya. Sama ya. Tuh 300.000 orbinya. Oke. Sini ada apa lagi, Bang? Ada gloriosum ya? Iya, ada gloriosum. Nih ada gloriosum. Tuh, gloriosumnya bagus banget. Kalau mau 150. 150. Tuh. Ya. 150 satu ya. Sebesar ini 150.000. Ini yang dark atau yang biasa? Yang biasa. Yang biasa, yang dark punya enggak, Bang? Habis. Oh, lagi habis, tapi bisa disediakan ya, ntar ya. Oke. Okay. Ini kalau ini dragon scale-nya? Dragon scale. Ini kisaran
kisaran harga Rp100.000 sampai Rp300.000 ya. Yang besar ini Rp300.000 berarti ya? Iya. Nih, ini Rp300.000. Kalau yang kecilan Rp100.000. Contohnya mana yang Rp100.000? Tuh, Rp100.000. Silakan yang mau ya. Harga bisa nego ya. Kalau makin banyak makin murah ya. Selanjutnya, Bang. Wah, ini pasta sandungnya bagus banget nih. Ini ya. Nih, teman-teman, pasta sandungnya tuh bagus banget tuh. Kasih berapa, Bang? Rp1.000.000. Tuh murah banget teman-teman yang mau tuh pasta sandungnya Rp1.000.000 aja. Daunnya besar, sehat-sehat semua tuh. Oh, yang ekonomis juga ada ya. Nih teman-teman yang mau cari ekonomisan, di sini ada nih. Tuh, pasta sandung ekonomis. Kasih berapa, Bang? Rp200.000 aja. Rp200.000. Tuh, teman-teman yang mau Rp200.000 aja pasta sandungnya. Ada daun 2, ada daun 3 ya, Bang. Atau beda-beda? Beda-beda. Nah, itu yang sampingnya? Kalau yang nah, itu. Itu berapa? Rp400.000. Rp400.000 tuh ya, teman-teman yang mau tuh pasta sandungnya Rp400.000. Silakan. Lanjutnya. Ini. Nah, sini ada gigas nih, teman-teman yang mau nyari gigas. Ini kisaran harga 300 sampai 500.000. 300 sampai 500.000. Kalau yang ini yang besar? Yang besar ini 500. Nah, ini yang 500 ya. Kalau yang 300 yang ini berarti. Yang ini nih. Ah, yang mana 300? Ini kecil. Nah, 300 ini tuh. Tergantung ukurannya berarti ya, Bang. Ini 300 sampai 500, silakan yang mau. Selanjutnya ini ada apa? Ring of Fire. Ring of Fire. Tuh, bisa Ring of Fire ekonomis berapa nih, Bang? 200 sampai 500 ya. 200 sampai 500 tuh, teman-teman semua yang mau tuh. Bagus banget ya. Selanjutnya ada apa lagi, Bang, ini? Green Saw atau enggak usah. Oke, selanjutnya ini ada Melano. Nah, tuh Melano Nero-nya. Dikasih berapa ini, Bang? Rp500.000. 500.000 tuh, teman-teman semua yang mau Nero-Nero-nya bagus banget. Cuma satu. Cuma satu ya stoknya ya. 500.000 daunnya besar ya. Oke, yang selanjutnya. Masih gede-gede ya. Ini apa, Bang, kalau yang ini? Itu sama tadi, bara sandung. Oh, sama. Harganya? Harganya sama. Sama ya, sama aja tadi ya, tuh. Ini juga cakep nih, selendang kayaknya. Dilepas enggak nih, Bang? Buat tanian ya. Tuh, bagus banget dan menjarah ke atas. Selanjutnya. Di sini ada pilo kode. Tuh, pilo kodenya bagus banget. Kasih berapa, Bang? Ini 350. Sampai 500. 350 sampai 500. Kalau yang dipegang Bang Acil berapa? 350. 350 ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi, Bang? Ada Splendid. Nah, di sini ada Splendid. Varian ya. Tuh, Splendidnya banyak variannya. Rangnya berapa? 200 sampai 1 juta ya. 200 sampai 1 juta. Yang 1 juta yang ini ya berarti ya. Iya. Ini 1 juta ini nih. Tuh. Selanjutnya, Bang? Glorious. Glorious, berarti singgalangan antara Gloriosum sama Melano. Nah, berapa harganya? Kalau ini kita jual 400 masih nego ya. 400 ya, nih teman-teman semua yang mau Glorious, 400 ribu ya? Ya. Oke. Okay. Ya. Stoknya banyak ya, tinggal pilih mau yang mana. Selanjutnya? Ini ada Pink Princess. PPP, Pink Princess. Kita kasih berapa nih, Bang? Banyak varian ya, dari 200 sampai... Yang termurah. Dari berapa? Paling murah itu di sana. Kalau ini. Ini berapa kalau ini? 3,5. 350. Oke, yang paling murah di harga? Harganya? 200.000 ya. Tuh, ntar lagi diambil soalnya agak jauh. Nah, ini yang 200.000 tuh. Oh, 200.000 tapi daunnya udah bagus ya. Yeah. Daun pancingnya bagus. Nah, indukan juga boleh. Nah, indukannya juga ada nih di sini. Tuh, lihat stoknya aja ya, tuh bagus-bagus semua, tuh menor-menor, ini menor, tuh ini juga menor daunnya. Terus selanjutnya, Bang? Ada WK ekonomis. WK ekonomis nih, teman-teman nyari WK, WK. Kisaran harga 600 sampai 800. 600 yang mana? 600 yang ini. Ini yang 600.000, yang 800? Nih. Ini pegang, tuh. Tricolor ya. Tricolor ya, tuh teman-teman yang mau WK-nya. Selanjutnya, Bang, ini yang digantung-gantung apa, Bang? Ini warok. Warok ya? Lagi oh belum ya, belum dijual ya. Ini nggak jual ini? Apa ini? Dijual boleh. Apa sih ini? Varigata? Ini domestikum. Oh domestikum. Iya. Kasih berapa, Bang? Ini 1.300.000. 1.300.000 bisa dinego ya. Tuh, stoknya banyak. Banyak ya. Banyak, oke. Selanjutnya. Nah, di sini ada Jambol Var Lokal.
Tuh, bagus banget. Dikasih berapa nih, Bang? Ini 500 ribu. 500 ribu nih ya, Janbol Var lokal tuh, banyak stoknya. Selanjutnya ada di sini, ini Homa Lomena atau bukan? Iya. Benar ya? Ini lokal ya. Tuh lokal. Dikasih berapa nih Homa Lomena? 150 aja. 150 nih, murah banget nih teman-teman yang mau Homa Lomena biasa ya, apa-apa nih? Ya, yang lokal ya. Iya. Silakan yang mau 150 ribu aja. Ini ada apa nih, Bang? Ini ada Jose Bruno. Nah, ini yang nyari Jose, Jose. Ada yang nyari Jose nih, murah banget Jose-nya. Dikasih berapa, Bang? Kalau ini belum dijual ya. Oh, belum dijual. Iya. Tereng harganya? Tereng harga bisa 1 juta sampai 3 jutaan lah. Oke, entar bisa tanya stoknya aja yang lagi, mau dijual ya. Lagi beli juga ya. Lagi di perjalanan. Makanya belum ditampilin yang mau dijual. Di sini ada lagi? Terus ini. Oke. Apa lagi, Bang? Ini ada kembarannya Dubia ya. Oh, Dubia. Singer Velvet. Oh, berapa nih, Bang, harganya? Ini kalau ini kisaran harga 300 sampai 800 ya. Nah, yang besar, daun. Yang besar 800 tuh ya. Ya, masih bisa nego ya. Yang kecil berapa ini, yang ini? 300 ribu aja. Ya. Nah, selanjutnya ini ada Gladhand. Gladhand. Kasih berapa nih Gladhand-nya? Ini 2,5 masih nego ya. 250. Ya, tuh, nego. Silakan yang mau. Selanjutnya itu ada singonimnya enggak dilepas. Ini ada Tricking. Tricking. Oh ya, Tricking. Tricking-nya dikasih berapa, Bang? Tricking 100 ribu aja boleh. Tuh 100 ribu Tricking-nya, teman-teman yang mau ya, silakan. Selanjutnya, Bang. Ada ini apa ini? Ini Tarantula Duck. Tuh, Tarantula Duck tuh yang mau tarantulanya. Bagus banget tarantulanya. Dikasih berapa nih, Bang? Ini 700 nego ya. 700 nego nih tarantulanya, silakan yang mau. Ini yang ekonomisan ini. Oh, ada yang ekonomisan. Yang ekonomis berapa ini? 300 nego ya. 300 ribu tuh. 300 nego, silakan yang mau nego WA aja ke Bang Acilnya. Nah, ini ada Vero ekonomis 130 aja. Coba yang satunya lagi, Bang. Nah, maaf. Di harga dua-duanya dipegang maksudnya. Di harga berapa nih, Bang? 130 masih nego. Tuh, 130 bisa nego, bisa lihat tampilannya bagus dan ini ada daun barunya, tunas barunya tuh ya, udah keluar. 130 ya, Bang? Iya. Nih, sini dulu ya. Nah, di sini ada jenis-jenis KG atau kuping gajah. Nah, kuping gajahnya bisa ada di mana nih? Nah, ini. Nah, ini berapa nih KG? KG apa dulu namanya? Ini Dorayaki Silver. Dorayaki Silver? Iya. Tuh. Kasih berapa, Bang? 3,5. 350 nih Dorayaki Silvernya. Yang mau silakan. Ya, kalau daunnya kecil lebih murah lagi ya. Mana yang murah? Nah, yang itu. Berapa ini kalau yang ini? Ini 200. 200 ribu. Ya. Tuh, teman-teman yang mau Dorayaki Silvernya. Ori ya, Bang? Ori ya. Nah, selanjutnya. Kalau yang ini apa, Bang? Itu bagus nih. Ya, silangan. Oh, silangan ini. Berapa ya kalau yang ini? Kalau ini belum. Belum dijual ya, nggak apa-apa deh. Ini tampilannya bagus banget. Kalau yang mau, tak japri aja. Siapa tahu Bang Acil mau dijual. Nah, ini ada apa nih, Bang? Dorayaki Silver Ori mangkok ya. Tuh, yang mangkok banget ya, Bang, berarti ya. Belum dijual ya. Belum dijual juga. Ya. Nih, yang mau silakan ya. Ntar bisa, siapa tahu Bang Acil mau ngelepas. Oh, mau di-cutting. Kalau yang ini sama tadi ya? Ini sama nih. Ini 300. 300 ribu. Terus selanjutnya ada apa lagi? Ini hibrid-hibrid. Nih, yang mau ada hibrid-hibridnya di sini nih. Aduh. VCI hibrid ya. VCI hibrid. Tuh, ya, VCI hibrid. Tuh, dikasih berapa, Bang? Ini 1 juta nego lah. 1 juta nih VCI hibrid. Nego ya. 1 juta nego. Silakan yang mau tuh ya. Berapa ya kalau ini yang ekonomis? Kalau yang ini 400. 400 ribu. Tuh, nah, visi hibrid ya. 400 ribu. Nah, di sini ada ini apa, Bang? Maaf. Ini hibrid silangan ya. Nah, silangan-silangan nih yang mau silangan-silangan dikasih berapa, Bang? Kita jual 200 sampai 300-an lah ya. 200 sampai 300-an nih, teman-teman yang mau silakan nih bisa nego ya, Bang. Bisa nego nanti ya. Tuh, silakan nanti nego aja. Tuh, ini banyak banget pilihannya untuk silangan-silangan KG. Nah, ini silangan juga ya, no ID lah. Nah, berapa kalau yang ini? Ini 200 ribu aja. 200 ribu, tuh murah banget ya. Kalau yang ini berapa, Bang? Ini samain aja. 300? 200. Oh, 200, tuh murah banget tuh, 200 ribu tuh. Sebesar ini nih, teman-teman yang mau silakan ya, tuh. 200 ribu aja. Ini yang kecil-kecil juga cuma 100 ribu aja. Nah, yang kecil 100 ribu. Silangan tapi ini ya. Iya. Tuh, hybrid 100 ribu. Banyak pilihannya ya.
Tuh banyak pilihannya, 100.000-nya. Terus ada apa lagi, Bang? Iya, sama juga hybrid. Berapa kalau yang ini? Ini 200 aja. 200.000. Yang kecil 100.000, yang agak sedengan 200 ya, Bang? Iya. Selanjutnya, Bang? Banyak, ya. Ini banyak pilihannya, tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Tinggal WA aja ke Bang Acilnya. Kalau ini apa nih, Bang? Sama ya? Ini sama. Kalau ini berapa? Ini 300 juga. 300.000 tuh, bagus banget tuh. Teman-teman yang mau silakan tuh, contoh-contoh yang tuh ya, saya visualin tuh, bagus-bagus banget. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana, harganya antara 200 sampai 300 ya. 300. Tuh, tinggal pilih mau yang mana tuh, murah banget tuh. Di sini ada Flow Money ya, Bang? Iya. Tuh Flow Money, tapi ini warnanya hitam banget, black. Black Vest, kasih berapa nih Flow Money-nya? 200.000. 200.000 nih teman-teman, semua murah banget, 200.000 Flow Money Black Vest-nya. Selanjutnya ada lagi, Bang? Kalau ini apa nih? Baby pasta. Oh, baby pasta nih, teman-teman nyari baby pasta dikasih berapa? Ini 100.000 aja. Wah, 100.000 nih teman-teman yang mau nih, silakan, yang ekonomis banget nih, 100.000 tinggal pilih mau yang mana. Kalau yang besar ini? Kalau yang 150 tuh. Tinggal pilih mau yang mana, 100.000 150. Ini bisa nego. Bisa nego. Pokoknya di Bang Aji bisa nego, silakan nego aja ntar ya. Semua di sini juga ada KG tarantula ya, Bang. Iya. Nih. Coba yang agak bagusan, Bang. Ini coba, nih. Ada tarantula KG. Itu berapa, Bang? 250. Ini 250 nih, teman-teman yang mau KG-nya. Tarantula 250 ya? Iya. Bagus banget nih, 250. Sebagus ini nih. Wow. Tuh, lebih rimbun. Kasih berapa nih kalau yang ini? Samain aja. Samain aja nih, 250 nih. Siapa yang mau, siapa cepat dia dapat ya. Iya. Stoknya nggak banyak, jadi teman-teman bisa WA aja untuk minta fotonya dan videonya. Nih, kalau yang ini nih. Indukan ya. Oh, indukan enggak dilepas ya? Indukan kalau mau 500.000 ya. 500.000 ya tuh. Bagus banget tuh. Bisa pegangin, Bang, sebentar, Bang. Kita liatin dulu. Nah, nih. Indukan tuh tarantula bagus banget dari rimbun. 500.000 loh. Ini murah banget, di luar bisa 500 lebih. Ini cuma 500.000 aja nih. Yang mau silakan DA ke Bang Adminnya, Bang Acilnya. Terus ada lagi di sini. Nah, ini pilihan KG-nya banyak banget ya, teman-teman bisa lihat KG-KG-nya mulai dari harga berapa, Bang? 200 sampai 300. Ini yang berapa nih kalau ini? Itu 2,5. 2,5, toh tinggal pilih aja nih mau yang mana. Ini juga bagus nih duck-nya nih. Kalau ini berapa ini? Itu ya. Ini berapa? Itu 300. Nih, bisa pegang sebentar, aduh. 300 kecil. Bisa nggak? Nah, nih bisa lihat ya, kita lihat dulu nih. KG-nya cakep banget nih. Di harga 300 ya, Bang? Iya. Tuh, 300.000 bisa nego. Bisa? Iya, bisa. Nah, tuh 300.000 nih bagus banget. Yang mau cepet-cepetan nih, bagus banget nih. Saya pilihnya bagus-bagus ya. Ntar follow aja Instagramnya di Brahmana Hijau ya? Oh, Garden. Nah, selanjutnya ini ada apa? Nah, ini Verde. Verdenya dikasih berapa, Bang? Ini Verde 200 aja. 200.000 ya, tuh VD-nya 200.000. Selanjutnya. Bintang Kejora, ekonomis, kasih berapa? Ini 50.000. 50.000? Iya. Nih teman-teman yang nyari yang ekonomis di sini ada nih ya, Kejora hitam ya. Iya. 50.000. Iya. Yang agak besaran? Kalau rimbun 150 ya. Tuh 150 agak rimbun tuh. Di sini murah banget ya teman-teman, dari ekonomis sampai besar ada semua. Tinggal pilih ntar. Ini ada antorium sirinya? Berapa nih radikan? 300. 300.000 ya. Tuh teman-teman yang mau radikannya. Ini 150. Ini 150 ya. Tuh, yang ini? 500. Tuh, tinggal pilih mau yang mana. Selanjutnya ini ada apa lagi, Bang? Di sini juga ada apa nih, Bang? Ini ada jenis papi ya. Ini ada papi-papian. Papiori ya? Iya. Oke, ini papiori bukan papiopian. Kasih berapa, Bang? Ini kita jual 700. 700.000 ya? Iya. Tuh, teman-teman semua yang mau papi di harga 700.000. Stoknya ada 2 ya? Ada berapa ya? Harganya sama, 700 semua ya? Enggak, ini lebih rimbun ya. Berapa kalau yang rimbun? 900. 900 nih, yang paling murah 700 nih, 700-nya. Iya. Yang itu 900 yang agak rimbun. Iya. Ini teman-teman semua, di sini ada antorium corong. Tuh. Warna hijaunya bagus banget ya. Dikasih berapa nih, Bang? 300.000. 300.000 nih teman-teman semua yang mau antorium corong ya.
300.000 tuh, besar ya, rimbun. Selanjutnya ada antorium, apa lagi nih bang? Prodaptil. Prodaptil hijau. Hijau. Ori atau silangan? Ori. Ori ya, tuh. Yang mau silakan, berapa harganya bang? Ini kita jual 200.000. Nih, murah banget di sini 200.000 yang mau tuh. Serius ini bagus banget dan jarang ada yang punya nih 200.000 nih. Cepat, yang mau cepetan aja nih. Laku, silakan aja WA aja ke Bang Acunya. Teman semua, di sini ada antrium jari, besar banget jarinya. Tuh, jari gajah kali ini ya. Kasih berapa, Bang? Ini 250.000. 250.000 nih antrium jari dan ukurannya besar banget, 250.000 nih. Ini bagus banget nih. Siapa mau silakan aja ke Bang Acilnya. Stoknya banyak ya tuh. Harganya sama aja ya, tergantung ininya, ukuran besar kecilnya. Nah, ini ada Vici ini, teman-teman yang nyari Vici ori. Vici orinya berapa ini, Bang? Dijual 1.250.000 per daunnya ya. Per daunnya. Ya. 1.250.000 per daun. Ntar dihitung aja mau yang berapa daun. Dikalikan 1.250.000 tuh. Hitung sendiri ya teman-teman. Ini ada 5 kali 5 aja ntar ya. Selanjutnya ada. Ini barangnya banyak ya sini ya. Kalau yang ini apa bang? Ini apa bang namanya bang? Vici F1 ya. Nah sini ada Vici ori. Bukan ya? F1 ya? Iya F1. Tuh. Tuh F1 ya tuh. Bisa lihat ya F1 nya bagus banget. Daunnya besar. Kasih berapa ini bang? Ini 1 juta aja. Tuh, tolong dipegang. Nah nih, 1 juta satu pot ya, bukan per daun ya. 1 juta rupiah nih teman-teman semua, bagus banget nih. Silakan yang mau tinggal pajang aja, cakep banget nih. Di sini ada beberapa koleksi Bang Acil nih. Salah satunya apa nih bang? Ini ada Splendid. Splendid tuh, teman-teman bisa lihat ya Splendidnya tuh besar banget. Tuh, tinggi dari Bang Acil lebih ya. Tuh, bagus banget ya. Tuh, dari ukuran kecilnya segini nih. Daun barunya sampai tuh, daun barunya gede banget. Tuh, ini yang ini apa daun awal ya? Iya. Tuh, sampai segede itu tuh ya. Bagus banget. Ini rahasianya tadi pupuk yang iya, itu ya dari Jepang itu ya. Teman-teman bisa order tuh teman-teman yang mau. Ini ada apa? Monstera hijau lah. Oh, monstera hijaunya. Kasih berapa nih kalau ini? 250 aja. 250. Ini unik loh ya, daunnya bulat ya. Tuh. Biasanya kayak yang dijual lapak lain tuh yang panjang gitu ya, memanjang, ini bulat nih. Ini bagus banget nih, 250 ya. Lanjutnya ini ada apa lagi bang? Koleksi-koleksinya. Tuh ada karamel, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Bisa. Nah tuh ada karamelnya besar banget nih. Dilepas nggak bang? Berapa kalau dilepas? 3 juta nih karamelnya, bagus banget, besar-besar ya. Nggak, tuh daunnya nggak kecil-kecil, besar banget, lebih dari satu telapak tangan tuh ya. Bisa nego ya. Selanjutnya nih ada apa lagi bang? Koleksi-koleksinya nih bagus-bagus banget. Kita lihat koleksi-koleksinya Bang Acil. Nah ini Squami Ferum tuh. Rp100.000 nih yang rimbun nih, murah banget teman-teman yang mau. Tuh daun apa nih, bulu-bulunya tuh keluar ya. Teman-teman yang mau silakan Rp150.000. Selanjutnya bang tuh ada Cuprea, dilepas nggak bang? Cuprea. Kalau nggak bisa, shoot dari sini aja. Tuh ya, teman-teman, ada kupreanya bagus banget. Oh, kupreanya gede banget tuh. Dilepas nggak, Bang? Berapa kalau dilepas? 300. Serius, Bang? 300? 300 ya. Ini murah banget loh, 300 ribu kupreanya sebesar ini nih. Kalau mau nih cepet-cepetan aja kupreanya 300 ya, bener ya? 300 ribu aja nih, bener. 300 ribu, terus besar itu. Aku mending ngambil ini nih, kupreanya bagus. Soalnya nggak ada di lapak lain yang ukurannya segini, yang biasanya kecil-kecil tuh harganya 100-an, ini 300 tapi gede. Itu sama. Harganya? Samain aja ya, tuh. Samain aja, mending yang besar itu. Silakan yang mau, pilih aja mau yang mana. Atau nggak ambil dua-duanya buat indukan nih, bagus nih ya. Kita lihat juga nih, banyak banget tanaman koleksi yang di bawah, yang di tanah. Gimana bang, ada lagi situ? Oh ya ada lagi, maaf. Sini ada lagi Syngonium Konfeti Jepang. Konfeti Jepang. Kita lihat ya daun baru ntar dulu bang. Kita fokuskan ke tuh daun barunya tuh ya, merah banget tuh. Kelihatan ya. Yeah. Kasih berapa ini bang kalau ini? Ini 1.200.000. 1.200.000 tuh, rimbun banget. Dan daun barunya merah tadi ya, saya liatin merah banget. Bisa nego ya. 1.200.000. 1.200.000. Ada lagi yang selain itu? Ini paling ekonomis. Nah ini ekonomisnya, kasih berapa yang ekonomis? Ini 800.000 aja. 800 ribu tuh, tapi daunnya juga bagus nih ya, warna merahnya kelihatan banget sarafnya. Ada lagi bang?
Yang itu sama aja. Ini 1 juta. Oh, ini 1 juta. So, rimbun ya. So, rimbun dan warna menornya merah-merahnya udah keluar, bagus banget ya. Ada lagi, Bang? Nah, ada. Selanjutnya kita ke bawah ya. Nih, kita lihat bawah-bawah nih ada apa lagi, Bang? Bisa sebutin aja kalau misalnya enggak dilepas. Kalau yang ini Gloriosum. Gloriosum tuh sebesar itu, tuh. Ini yang black ya? Iya. Ini yang black tuh. Gloriosumnya bagus banget tuh. Sama ini apa nih? Ini sama. Tapi kalau teman-teman yang nonton bisa beli, boleh enggak nih yang ini? Boleh, nanti cabutin. Cabutin. Kasih berapa, Bang, kalau yang ini? Ya, serius 150? Iya. Murah banget nih 150 Gloriosum black ya nih ya. Biasa, oh yang biasa, tapi ini daunnya bagus loh teman-teman. Iya. Gak biasanya yang biasa orang jual nih warnanya black banget tapi ini. Tuh. Mana bisa lihat warnanya bagus banget tuh penampilannya tuh. Tadi ya, karena pupuk tadi. Karena pupuk tadi ya, Bang. Tuh, pupuknya itu emang mujarab banget. Ini apa nih yang besar-besar ini? Ini ada McDowell atau ini ada McDowell. McDowell bener ya. Tuh McDowell-nya bagus banget tuh. Belum dijual, tapi kita lihat aja koleksi-koleksinya Bang Acil tuh. Tuh, itu semua berkat pupuk yang tadi ya, Bang. Iya. Ini apa nih orang ini? Ini Gloriosum. Gloriosum tuh, Gloriosumnya bagus-bagus loh. Kalau mau ambil di sini, Gloriosumnya bagus-bagus banget nih. Ini enggak ya? Tuh tadi sama aja di depan ini, cuman ini Gloriosumnya bagus-bagus ya, tuh. Semua kita akan masuk ke koleksi dari Brahmana Garden. Di sini banyak banget koleksinya dan ini enggak dijual. Kita akan tampilkan koleksi-koleksinya aja nih ya. Yang pertama nih ada anakan apa? Ini McDowell. McDowell. Iya. Tuh McDowell-nya cakep banget ya tuh. Kita lihat aja koleksi-koleksinya yang dirawat oleh Brahmana Garden. Iya. Berkat pupuk yang tadi saya bilang. Tuh, bagus banget ya. Nah, ini di sini nih jarang ada nih. Nah, ini dia Joseph Buono. Joseph ya. Joseph Buono. Tuh sebesar itu tuh ya, teman-teman bisa lihat tuh warnanya menor banget. Ini daun terakhir berarti ya. Iya, daun nah tuh daun barunya tuh ya, bisa lihat ya, bagus banget ya tuh. Tuh daunnya rimbun banget. Ini langsung ke bawah tanah ya, Bang. Iya. Nah ini metanya apa aja, Bang, kalau boleh tahu? Ini metanya ada sekam, terus perlite, terus ada pasir malang, ada kadumasoil. Pakai andem gak nih? Iya pakai andem. Nah juga. Tuh tadi ada berapa komponen media tanamnya ya. Nah teman-teman juga misalnya mau beli media tanamnya ada nggak, Bang? Nanti. Ada ya, ntar bisa WA aja ke Bang Acil untuk media tanam yang siap untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, ini koleksi lagi nih, beberapa koleksi lagi dari Brahmana Garden. Oke, kita satu-satu dulu. Ini apa, Bang? Ini white tiger. White tiger nih. White tigernya bagus banget daun barunya tuh. Bisa kelihatan ya, teman-teman semua tuh bagus banget tuh. Nih, maaf, ada half moon. Nah, tuh half moon-nya bagus banget. Tuh, setengah-setengah gitu. Dan nggak ada yang murtad ya, Bang, kalau di sini ya, Bang. Agak. Itu karena tadi ya pupuknya si dari Jepang ya. Selanjutnya ini ada apa, Bang? Ini ada marmo. Marmo, tuh marmonya ini cakep banget nih. Lihat daun barunya udah keluar varigatanya nih, yang ini kuning. Selanjutnya ini ada penyilangan nih. Apa nih, penyilangan apa, Bang? Produktil. Sama? Produktil sama Tarantula Black. Oh ya? Iya. Cakep banget nih. Iya. Jarang ada yang punya nih ya, ada keluar varigatanya. Ini apa nih? Sama ya tarantula. Tadi? Tarantula ya, toh. Lanjutnya ini ada Florida Beauty. Tuh, lihat tampilannya Florida Beauty-nya bagus banget ya, toh. Daunnya tuh cakep banget. Dan daun barunya juga ini akan kuning nantinya, ya, Bang? Iya. Tuh, akan kuning nantinya. Silakan teman-teman nih, bisa lihat ya. Tuh, warnanya bagus banget. Dari tampilan Florida, apa ini ya? Kuning-kuningnya bagus banget ya. Ini ada pencahayaan ya. Biar kelihatan ya, toh. Tuh, bisa kelihatan ya, toh. Cakep banget. Lanjut ya, Bang. Monfar. Monfar. Ya. Saya pegang boleh nggak, Bang? Pegang. Tuh, baru pertama kali saya megang tanaman mahal nih. Ini apa, Bang? Monfar. Monfar? Oh iya, tadi monfar ya, nih. Ya. Daunnya sudah pecah. Tuh, warnanya bagus banget, tuh. Mau jadi half moon, mungkin. Jadi half moon ya, karena setengah ini ya, Bang. Ya. Tuh, bagus banget. Ada marmo, marmorata ya. Ini ada marmorata. Tuh, marmoratanya bisa lihat ya. Tampilannya cakep banget, tuh. Tuh, bagus banget. Marmo tricolor. Nah, di sini ada marmo tricolor. Iya. Tuh, warnanya cakep banget ya. Walaupun ini ada sobek-sobek dikit. Iya, bagus. Ya, terangnya bagus, tuh. Tuh, bisa lihat terakhirnya aja nih. Terakhirnya terangnya bagus banget. Lanjutnya, Bang. Ada montai.
Nah, di sini ada montai. Tuh, montainya juga cakep banget. Ini daun terakhirnya, Bang. Iya. Tuh, besar banget loh nih. Tuh, selapak tangan saya lebih tuh. Dan daun warna variegatanya emang ini bagus banget. Gak ada yang murtad ya nih. Kita bisa lihat nih ya, daun dari pertama, dua, ketiga, gak ada yang murtad tuh. Terus, ini apa, Bang? Ini ada monpar. Monpar juga ya, tuh sama ya monparnya. Ini montai tadi ya? Montai lagi. Tuh, bisa lihat koleksi-koleksi dari Brahmana Garden. Tuh ya, teman-teman bisa lihat tuh ya. Tuh, banyak banget koleksinya. Sampai yang Joseph Buono kita lihat tuh. Ini Joseph Buono emang menarik banget tuh. Jarang ada yang punya nih Joseph sebesar ini tuh. Nah, ini teman-teman semua kita ada di sungkupannya Brahmana Garden. Tuh, kita lihat sungkupan-sungkupannya. Wet Princess. Ini Wet Princess? Iya. Yeah. Tuh, ini kenapa Bang disungkup, Bang? Yeah, ini biar penyehatan. Yeah. Penyehatan ya, berarti baru di-cutting mungkin ya? Di-cutting. Benar di-cutting, baru disungkup. Yeah. Biar cepat tumbuh tunas barunya berarti ya, Bang? Bisa di-request kalau mau. Oh, bisa dilepas ini berarti ya? Nanti. Nantinya akan dilepas. Harganya bisa BW aja ntar ya, kalau yang sudah siap dijual ya. Yeah. Nah, tuh kita bisa lihat bawahnya. Ini apa, Bang? Ini Wet Princess juga. Tuh, bagus banget Wet Princess-nya. Beauty. Florida Beauty yang satu, dua daun, tiga daun. Ini udah laku nih. Oh, udah laku nih. Ya, nanti kalau sehat orangnya ambil. Oh, ini berapa Bang kalau boleh tahu? Kalau ini kita jual 2.500. Wah, murah banget nih 2.500 tuh teman-teman tuh bisa lihat ya. Iya. Ini emang benar-benar menor banget, bukan yang abal-abal. Iya. Tapi ini belum laku ya yang ini ya? Kalau ini belum. Nah, kalau iya. Kalau dilepas sama enggak apa harganya apa gimana? Lain. Lain berapa kalau ini 2 juta tahu. Boleh nego lah. Ini 2 juta boleh nego tuh. Ini 2 daun cuman sayang ini ada defect-nya dan tunas barunya. Ya. Udah pasti ngefar ya. Ini kelihatan banget warna kuningnya udah kelihatan ya nih ya tuh. Terahnya bagus ya. Oke, indukannya tadi belum saya lihat nih. Iya. Kita bisa lihatin ya indukan Florida Beauty-nya. Ini juga ada lagi sungkupan apa nih, Bang? Ini Flobe. Flobe juga ya. Iya. Tuh, satu daunan ya. Ini satu teras semua. Satu teras semua ya? Iya. Ini kalau dilepas berapa, Bang? Ini kisaran 1.100.000 lah. 1.100.000? Iya. Murah banget nih teman-teman semua yang mau nih 1.100.000. Iya. Tuh, bisa kita dilihat ya. Ya. Tuh, bagus banget 1.100.000. Ini atau yang lain juga bisa ya? Iya. Harganya sama ya? Beda. Oh, beda-beda. Iya, beda. Kalau yang ini 1.100.000. Ini 1.200.000 lah. Nah, atau 1.200.000 beda 100.000 mending yang bagus kalian. Tergantung var aja ya. Oh iya. Iya. Terus ini yang setengah-setengah beda lagi. Setengah beda lagi. Berapa nih kalau yang setengah-setengah? Ini 1.4 boleh. 1.4 nih teman-teman semua nih. Flobe. Tuh bagus banget ya flobe-nya kayak half moon-nya. Iya, moon. Terus yang itu? Yang ini 1.300.000 lah. 1.300.000 nih, murah banget teman-teman, tinggal pilih mau yang mana, ukurannya sama motifnya ya, tergantung motifnya. Ini terahnya bagus-bagus ya. Tuh, ntar lepasnya gimana Bang? Nunggu tumbuh ini? Tunas aja. Tunas aja ya? Iya. Tapi harga nggak naik? Enggak. Tergantung ya, kalau udah naik, udah tumbuh besar, mungkin harganya naik ya? Iya, pasti. Nah, pastinya. Terus ini ada apa? Kalau ini yang daun besar, lumayan besar ya. Oh iya, daun besar. Iya. Tapi terahnya bagus banget nih. Bagus ya. Ini berapa Bang? Ini 1.800.000 lah. 1.800.000 ya? Tapi iya, ini udah keluar tunasnya kayak Bang? Ini belum. Belum ya? Ya belum. Nanti kalau udah tunas kita lepas. Oh iya belum. Selanjutnya Bang? Ini daunnya lebih besar. Tuh daunnya lebih besar. Harganya sama. 1.900.000. Ini 1.900.000 beda 100.000 teman-teman tinggal pilih mau yang mana nih. Oke. Ini nunggu berapa lama Bang sungkup-sungkup gini Bang? 2 minggu lah. 2 minggu udah keluar tunas baru ya? Iya. Itu pakai pupuk yang tadi enggak Bang? Iya, pakai. Agak pupuk yang dari Thailand itu ya biar cepat apa cepat ininya ya keluar tumbuh tunas barunya ya. Yeah, okay. Atau koleksi juga dari Brahmana Garden. Yeah. Ini ada apa aja Bang Acil? Ini ada half moon. Tuh half moon-nya bagus banget ya. Monfar half moon. Oh. Tuh dilepas nggak Bang? Enggak ya? Enggak. Ini no for sale ya. Yeah, terus selanjutnya ini Bang? Ini ada indukan Florida Beauty. Nah tuh indukannya santar kayak gini nih jadinya. Jadi yang tadi cutting bakal jadi kayak gini ntar ya Bang. Iya nanti. Tuh. Bagus banget ya terahnya, jadi dijamin terahnya terah bagus. Ya. Lanjutnya situ ada ini jambol obliqua. Oh oblik, ya. Kak. Obliqua. Obliqua. Berapa ini Bang? Gak dilepas ya? Gak dilepas. Oh ini koleksi aja, ya. Not for sale tuh. Nah itu ini sampingnya ada yang far-far apa Bang? Not for sale semua. Ini ya kita lihat aja nggak apa-apa ya. Ada bau bibi.
Bang Billy, tuh lihat ya, Bang Billy-nya bagus banget, Bang Billy-nya variegatanya bagus banget. Kalau mau boleh anakannya nanti. Oh, ada anakannya? Nanti bisa di cutting. Oh, belum ada ya, tapi ya sekarang ya. Ini ya. Cuman ini koleksinya bagus banget tuh. Ini berkat pupuk yang tadi ya, pupuk Jepang ya. Ini kita punya tarantula. Tarantula variegata. Mana tuh? Oh iya, variegatanya keluar tuh ya, teman-teman. Silakan tuh. Ini tuh. Bagus banget tuh tarantula variegata tuh, jarang ada yang punya ya. Kemudian ini apa? Janbol Jepang. Janbol Jepang ya, tuh. Iya. Janbol Jepangnya bagus banget tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Selanjutnya di sampingnya ada marmol lagi ya. Marmolnya tuh pasti keluarnya cakep-cakep ya, tahun barunya ya. Udah dijamin keluarnya pasti cakep. Walaupun ini tuanya agak gini, tapi daun barunya cakep pasti banget ya. Tuh. Nah, ini ada bili yang ekonomis. Bili ekonomisnya? Bukan. Oke, selanjutnya. Ada tetra sperma variegata. Oh, ini variegatanya bang? Iya. Mana variegatanya? Oh, itu variegata ya. Kurang jelas aja. Tuh, tapi kalau digelapin tuh biasanya keluar variegatanya. Nah, nih, sekelihatannya nih. Variegata putih. Variegata putih tuh. Ini juga ada indukan lagi, marmorata. Nah, marmorata tuh. Daunnya tuh 1 2 3 4 dan daunnya mewah-mewah banget. Ada bukan yang hijau-hijau ya? Ini benar-benar keluar semua. Indukan nanti. Violin. Nah, di sini ada violin tuh. Violinnya cakep banget tuh. Ini berbakti semua nih. Oh iya, berbakti ya. Ya, semuanya pada nurut ke hasil nih ya. Tuh, nih, cakep banget tuh. Warna variegatanya nih setengah half moon jadinya. Terus nih pink peaches-nya. Pink peaches indukan. Oh, tuh pink peaches-nya indukannya tuh. Ini indukan yang daun terakhir ya, Bang? Iya. Yeah. Tuh, bagus banget di kuningnya loh. Pink banget tuh, teman-teman. Tuh. Ntar bakal keluarnya pink lagi ya bang, tuh. Tuh, semuanya dapat warna pinknya ya. Panakannya tadi ya. Panakannya ada dia, yang 200-an ya bang. Iya. Tuh, teman-teman yang mau 200.000 aja, teman-teman bisa dapat pink princess. Ada Anthurium jari variegata. Nah, ini ada Anthurium jari variegata lagi nih. Koleksi variegatanya di garden, apa, Brahmana Garden banyak banget nih. Nih, variegatanya keluar semua. Nih, ntar juga bakal keluar nantinya. Tuh, walaupun kecil nanti sudah tuanya bakal mencolok ya nih ya. Tuh. Oke. Ini ada montai creamy bully. Tuh ada montainya. Tapi beda montai yang biasanya ya. Ada hamil ya. Oh iya. Yang hamilin siapa nih, Bang? Tuh pada hamil loh di sini, teman-teman semua. Cepat banget hamilnya itu berkat pupuk tadi ya. Dari Jepang itu. Yang Jepang itu, teman-teman bisa order tuh yang mau. Tuh, ini tampak malam ketika di Brahmana Garden tuh. Bisa lihat ya. Ini lampunya nyala terus ya, Bang? Dan sirkulasinya gimana bang? Atau penyiramannya gimana bang? Kita penyiraman bisa pakai mistil. Tuh pakai yang ini ya, otomatis yeah. Ya berarti ya. Tuh bisa lihat di teman-teman nih. Di atas tuh ini salah satunya nih. Tuh ada satu. Itu ntar nyala ya bang? Siang panas. Oh di sini ada suhu juga berarti ya? Iya. Nah di sini ada suhunya berarti ya. Nih suhunya 28 derajat. Normalnya berapa bang? Segitu ya, 28 derajat ya. Jadi kalau di atas 28 ada penyemprotan berarti ya. Tuh, teman bisa lihat ya. Keluar sendiri. Emang otomatis? Iya, otomatis. Tuh, ada otomatisnya di sini berarti ya, teman-teman tuh bagus banget. Mana bisa contoh nih gardennya bagus banget. Nah, di sini ada Megawal Collection tuh. Tuh, lihat tuh bagus banget. Ini nggak dijual ya, Bang? Kalau ada kolektor yang ngambil gimana, Pak? Boleh nanti bisa di. Oh, Japri aja yang iya. Suka banget sama McDowell ini dan pengin banget diadop, silakan nih. Nah, di sini ada juga Billy Tai ya. Iya, ini hijau stangernya. Stangnya hijau. Billy hijau stangernya. Oh, Billy hijau tapi stangnya oranye. Iya. Tuh, ori ya berarti, Bang? Ori ini. Dilepas enggak? Enggak ya? Ini bisalah. Ntar bisa lewat BL ya. Iya, bisa. Ya, yang kecil-kecil juga ada di situ ya. Nah, tuh situ ada Billy Tai tadi yang saya shoot tadi. Ini ada apa ini bang? Yang gede nih? Apa? Escoleto. Tuh Escoleto bukan Anisoni ya? Bukan, ini Escoleto. Tuh lepas berapa bang? 1.500.000. 1.500.000 tuh teman-teman semua yang mau tuh, bagus banget. Bang ini ada apa sih bang? Menarik banget nih. Vici. Ini hybrid ya? Oh, Vici hybrid. Iya. Nah tuh Vici hybridnya besar banget tuh, besar banget ya nih ya. Iya. Nah tuh cakep banget nih. Ini semua tuh. Tuh ada Varieso Verde-nya menarik banget di sini, Varieso Verde. Bentar ya. Nah, tuh Varieso Verde-nya. Tuh, ini enggak dilepas ya, Bang? Enggak.
Tuh, daunnya daun besar nih ya. Iya. Tuh, bagus banget tuh. Tuh, bisa cek tuh tangan si Bang Acil itu lebih dari satu telapak tangan dan lebarnya lebih satu telapak tangan juga ya. Iya. Tuh yang mau tuh, yang enggak dijual ya. Iya. Tapi ada yang tadi yang 300.000 yang mau silakan yang itu aja. Selanjutnya Bang, ini ada apa nih Bang? Marmo ya? Marmo lagi. Waduh, marmonya banyak nih teman-teman. Yang mau marmo bisa di sini nih. Kalau ini jual enggak? Ini belum deh. Belum ya. Berarti yang jual yang tadi aja ya. Kalau misal aja ya. Ya kalau misal kebutuhan pasar. Melano yang super jumbo ya. Tuh besar banget. Kalau dijual enggak nih Bang, kalau di ada yang mau? Dijual ya, ntar bisa WA aja ya. Ini daunnya besar banget loh nih. Bukan kaleng-kaleng nih daunnya. Nah ini yang mau dijual ya Bang? Ini lagi mau packing ya. Nah itu packingnya aman banget pastinya. Pemakingan kita pakai apa nih Bang di Bramana ini? Apa sih ini? Busa-busa. Hah? Bubble. Tuh. Pokoknya ada busa-busanya lah, gak tau namanya. Nah itu pokoknya aman banget tuh packingan. Insya Allah packingannya aman semua. Nah ini teman-teman bisa lihat nih. Ini lagi dipupuk dong. Pupuk Jepang yang tadi saya shoot yang pertama. Tuh tinggal ditancap aja nih. Sampai habis tuh. Dan bakal ntar akan menyerap ke akar-akarnya ya Bang. Teman-teman semua, tadi kita udah keliling-keliling tanaman di Bramana Garden. Itu tanamannya bagus-bagus semua ya Bang. Nah itu tipsnya apa Bang kalau boleh tahu? Tipsnya pakai pupuk dari Jepang ya. Nah ini pupuk dari Jepang. Kalau yang ini apa? Ini serumnya ya. Ini serumnya. Iya, ini tuh. Tuh ya, bisa lihat banyak di air ini ya. Ini yang taruh air. Larutan nanti disemprotin. Oh, ini yang bagian semprotan ya. Kalau yang itu langsung masukin aja tanpa air atau gimana? Ini campur air juga. Campur air juga ya. Tuh, teman-teman tahu bisa WA ke Bang Acilnya untuk cara penyiramannya atau cara pemakaiannya ini ya. Nah, di sampingnya ini ada apa, Bang? Ini kayak semodel infus. Infus, berarti ntar tinggal ditancep aja ke tanamannya ya. Tanamannya ini aja udah. Oke, gitu aja. Jadi tanamannya tinggal ke tanamannya langsung ya. Nah, itu. Ntar biar sampai habis. Ya, nah teman-teman lihat kualitasnya tuh, bisa dibedain gitu ya. Teman-teman bisa tadi bisa lihat kan kualitas-kualitas di Bramana Garden yang kualitasnya bagus banget, menor-menor. Ini rahasianya ya. Nah, ini rahasianya di sini semua di pupuk-pupuk ini ya, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, jadi segitu aja review tanaman hias. Nah, di Bramana Garden ini mau ada ngadain giveaway ya, Bang? Iya, kita mau ngadain giveaway nih di bulan Januari nanti ya. Nah, syaratnya apa, Bang? Syaratnya boleh dibelanja sama kita. Terus nanti follow dulu Instagram kita ya. Follow Instagramnya, Instagramnya namanya apa? Di Bramana Garden. Bramana Garden. Nah, ajak aja teman-teman dan saudara gitu ya. Nanti ntar Insta Story di IG, ya, kemudian tag ke Bramana Garden, ya. Sama tag teman-teman semuanya yang diajak untuk membeli di sini ya. Nah syaratnya kedua adalah membeli tanaman hias di sini ya. Kita, nah ntar teman-teman ajak teman-teman semua untuk membeli tanaman hias di sini, minimalnya terserah. Gak minimal pembelian, tapi terserah pembeliannya berapa aja. Kemudian dapat satu kupon untuk diundi ya. Nah, ntar akan diundi di tanggal 23 Januari di live-nya ya, di live Instagram-nya. Jadi pantengin aja Instagram-nya Bramana Garden. Nah, itu cara-caranya. Dan gak ada minimal satu pun. Jadi semakin banyak pembelian, semakin banyak peluang mendapatkan giveaway ya, Bang. Nah, jadi teman-teman semua silakan membelinya. Ini salah satu ini ya giveaway-nya ya. Nah ini salah satunya dapat kaos tuh dari Bramana Garden, bisa yang belakangnya. Nah tuh ya, tuh Bramana Garden. Kemudian ada apa lagi Bang giveaway-nya Bang? Giveaway-nya kita ada Florida Beauty 1 daun. Florida Beauty 1 daun. Varigata ya. Yang varigatanya tuh teman-teman semua dengan harga 1 koma ya. Nah, tuh kasih giveaway. Terus kemudian ada apa lagi Bang? Ada Pink Princess. Pink Princess. Nah, tuh Pink Princess juga akan diadakan giveaway-nya. Selanjutnya masih banyak lagi ya. Dan masih banyak lagi, ntar tunggu kejutannya aja di Instagramnya Bramana Garden. Jadi teman-teman semua jangan lupa follow Instagramnya Bramana Garden. Di situ akan live di tanggal 23 Januari di jamnya nanti menyusul ya. Oke, pantengin aja, follow aja. Ketika ada notifikasi live teman-teman bisa pantau aja di situ ya. Oke teman-teman semua, sekian dari review hari ini. Semoga Bramana Garden bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi tentunya. Dan bisa import ya di sini ya. Bisa import, bisa. Ya bisa import, pengurusannya bisa, ntar diurus ke importnya ya. Bisa by WhatsApp. By WhatsApp nanti ya. Nah gitu teman semua, bisa ke WhatsApp Bang Acilnya untuk pemesanan ya. Oke. Terima kasih Bang Acil dari saya, mohon maaf apabila penayangan kurang sempurna. Sekian dari saya, terima kasih.